Enak, cuman. Halo Merido, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Merido semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Walaupun kasus pandemi COVID-19 ini masih terus meningkat. Oleh karena itu, saya terus mengajak Merido sekalian, mari kita tetap menjaga jarak menggunakan masker ya dan mencuci tangan serta tidak keluar rumah kecuali suatu hal yang penting. Nah, kali ini, saat ini menunjukkan pukul 2 siang di India, Merido sekalian, khususnya di kota New Delhi. Saya ingin mengajak Merido untuk mencoba salah satu manisan yang bisa dikatakan sangat fenomenal. Sering kita lihat di film Bollywood, ya bahkan di serial-serial kartun yang ada di India, Merido sekalian. Apakah itu? Yaitu manisan laddu. Ya. Oke, Merido sekalian, daripada lama-lama, yuk ikuti saya mencoba manisan ini. Oke, jadi saya sekarang sedang berada di dekat kampus saya, Merido ya. Ini kalau tidak salah daerahnya namanya Birsarai. Dan di sini kebetulan adalah kompleks ya, bisa dikatakan market lah, kecil ya. Di mana di situ ada manisan, ada tempat fotokopi, ada jualan ya makanan-makanan ya, sembako dan yang lain-lainnya. Yuk kita coba, toko manisannya ada dua, ada yang di situ sama yang di situ. Yuk kita coba lihat aja kalau gitu, Merido ya. Oke, nah ini banyak banget beberapa makanan, ada gulgape juga di sini. Saya mau coba laddu ya. Laddu itu Merido yang ini nih, kalau nggak salah ini laddu nih. Laddu. Iya laddu kita bay. Ekpis kita? 20. 10. Oke, ini katanya satunya 10 rupiah atau 2.000 rupiah. Oke, okay. Kon saya aja ya wala or ya wala. Ya, ya. Ya 20. Ya 10 rupiah. Oke. Okay. Ya 10 rupiah wala do. 20 rupiah wala do. Bisa do. Do. Pack. Oke, okay, saya bilang untuk di pack ya, Merido sekalian. Jadi di sini kalau ada packnya seperti ini, Merido. Oke. Okay. Oke, okay, banyak banget di sini Merido jenis-jenis manisannya. Tapi saya coba ini 2 dan yang ini 2. Ya, totalnya ya karena tadi 20 rupiahnya 2, 10 rupiahnya 2 berarti 60 rupiah. Nah, ini kotaknya Merido ya. Saya masih nunggu kembalian. Tadi kita sudah disemprotkan juga di sini hand sanitizer ya, bagus banget ya. Oke, okay, thank you. Oke, okay, ini kembaliannya tadi uangnya 500 rupiah. Oke, okay, sudah cocok ya. Okay. Nah, sekarang kita coba cari tempat yang pas untuk melakukan review makanan ini Merido ya, manisan ini. Oke. Okay. Oke, okay, jadi ini Merido ya, alhamdulillah kita diberikan ya karena jumlahnya lumayan banyak ya. Ada sekitar 4 diberikan kotak ini Merido ya. Untuk kita makan ya. Oke, okay, akhirnya saya sudah membukanya dan inilah Merido ya. Tadi kalau nggak salah yang pakai almond ini ya, yang 20 rupis atau 4.000 rupiah per satunya. Dan ini yang 10 rupis ya, atau sekitar 2.000 rupiah. Nah, tidak sabar untuk mencobanya. Oke. Akhirnya saya akan mencoba manisan laddu ini yang begitu terkenal dan sering muncul di film Bollywood ya. Kita akan coba. Manisan ini benar-benar nikmat. Luar biasa rasanya itu Merido, dia memang tidak keras ya, ada biji-biji seperti itu karena memang konon ini terbuat dari beras gitu ya. Jadi rasanya ini agak-agak lengket ya, lembut aja tuh. Jadi rasanya ini nggak terlalu manis banget gitu. Wajar kalau orang India nih paling doyan ataupun paling favorit lah untuk makan manisan ini. Luar biasa. Jadi dia berbeda banget dengan karakter gulab jamun, jalebi gitu ya. Yang mana benar-benar manis banget. Tapi yang ini manisnya tuh
tingkatannya di bawah itu gitu. Dan sifatnya juga bisa dikatakan tidak keras, lembut. Jadi mulai dari anak kecil sampai orang tua itu bisa menikmatinya, Merdos. Oke, ini yang 10 rupis ya. Kita coba yang 20 rupis. Bismillah. Yang 20 rupis ini teksturnya lebih padat ya. Lebih padat. Dan rasa manisnya pun juga agak sedikit sama, tapi bisa saya katakan lebih manis lah Merdos. Tapi tetap nikmat gitu, karena nggak terlalu manis banget. Ini Merdos, kalau penasaran saya kasih lagi, lihat teksturnya Merdos ya. Nah ini dia yang 10 rupis ya, tidak terlalu padat. Nah ini yang 20 rupis bisa dikatakan teksturnya lebih padat ya. Dan rasanya sama-sama enak, lebih enak sedikit emang yang lebih mahal ataupun yang 20 rupis. Oke, saya masih menikmati ladu ini di siang hari ya, di jam makan siang. Memang Merdos, kita kelihatan tadi sepi ya, karena memang kalau jam makan siang orang India nggak makan manisan gitu, makan berat gitu ya, roti, nasi, dal. Ini biasanya sore hari rame. Nikmat. Kalau boleh saya kasih nilai untuk ladu ini sebagai manisan, saya anggap merupakan manisan yang terfavorit lah bagi saya. Ini saya kasih nilai 9/10. Wajar kalau orang India senang banget sama manisan ini, karena rasanya tidak terlalu manis banget, walaupun bisa dibilang manis bagi orang Indonesia ataupun bahkan manis banget. Tapi untuk tingkatan ladu ini di bawah ya, dari jalebi dan juga gulab jamun. Nah nanti saya akan coba bagikan ladu ini kepada orang-orang yang bisa kita katakan ya kurang beruntung ya. Semoga mereka juga bisa menikmati rasa manisnya ladu ini. Siapa tahu mereka juga sudah lama tidak mencoba ladu kesukaan orang India ini. Kita beli lagi Merdos. Oke, beli ya. Das rupiah wala ladu. Das ladu ya wala. Das rupiah wala. Das piece boy. Das piece. Tapi dalam di ladu. Sini mereka juga jualan ya, panir kulca, panir sandwich, burger, glitter burger, sandwich, hot dog. Wah, mantap. Tadi ladu. Kg ladu kita? 200. Oke. Jadi 1 kilonya 200 rupiah atau 40.000 untuk ladu ini Merdos. Yang 10 rupiah. Ya. Oke. Jadi jualnya kiloan. Nah, ini udah setengah kilo ya Merdos ya. Nah, ini ada 10 ya. Ada 10 ladu di sini. 100 rupiah saya berarti harus bayar Merdos. Tiga. Oh, udah dirapi, udah dibungkus dengan rapi ya. Syukri ya, Bay. Oke, mantap. Nih, ya. Wow, bungkusnya aja kotak ya. Tebel. Namanya LMB. Sweet. Oke, mari kita mencari orang yang bisa dikatakan ya, semoga mereka bisa menikmati ladu nikmat ini. Ini motor saya. Oke, ini tadi plastiknya Merdos dan ini kotaknya. Bagus ya. Dan ini tebel Merdos kotaknya. Ini tadi bisa memuat sebenarnya 12 ya, tapi saya beli 10. Wow, mantap. 100 rupiah atau 20 ribu rupiah. Dan ini tandanya hijau, berarti vegetarian ya. Tidak ada unsur dagingnya Merdos kalian. Oke Merdos, kita akan coba bagikan di sini ya beberapa manisannya. Saya lihat di situ ada anak-anak ya yang menunggu di lampu merah, minta-minta biasanya mereka. Semoga mereka nanti juga mau menikmati ladu yang saya sudah belikan ini. Oke. Oke, ini ladunya. Wah, tanpa dipanggil pun mereka sudah datang ya. Tek. Nena. Halo.
Celo. Oke. Or. Oke. Or. Dan mereka udah pada ngambil. Hai. Ada dua yang ngambil. Or. Nenek tahu. Yang ke. Oke. Udah ngambil semuanya. Oke. Okay. Di bawah flyover ya. Nah, di sini bisa dilihat Merdos. Wow. Mana anak-anak nih? Oke, kita berikan lagu ini kepada anak-anak. Coba. Ek. Wow. Ek. Kenapa dia? Hah. Tiga. Ya. Alhamdulillah Merdos, akhirnya saya sudah sampai kembali di rumah dan tadi kita sudah bagikan ladunya dan luar biasa ternyata mereka semuanya menyukai ladu dan ladu saya habis. Bahkan ladu persediaan ataupun sisa dari saya juga dimakan juga gitu ya karena tadi banyak yang pengen. Oke Merdos, semoga video ini bermanfaat dan tentunya semoga kita bisa berjumpa lagi. Bohut syukriya, terima kasih. Firmilengge, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dari kota New Delhi, India.